Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Yang masalah ini yang masalah ya, tapi turun beda loh kalau ibu dakwanya dengan ibu tangan ibu atau di gereja itu dan sebagainya, silakan. Kami tidak pernah macam-macam. Kami tidak pernah ganggu bahkan gereja di jam satu pun kalau itu. Apakah ini yang kita nggak tidak? Karena itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau sudah seperti ini, ibu keliling di masyarakat, keliling di warga yang notabene yang sana adalah sudah beragama. Maaf bu, tadi bosonya banyak di tas ini. Sudah beragama. Iya, makanya saya mau. Tolong dong keluarin, tolong dikeluarin. Itu kita sita dulu. Enggak, ini di wilayah kita soalnya. Saya di sini ketua koordinator anak yatim sedesa yang sana. Saya kalau saya telepon, saya datengin ribuan anak yatim mau ibu diserbu. Makanya itu nih ini dikeluarin dulu. Brosur tadi banyak sekali. Itu bahaya itu. Bisa menyesatkan umat itu. Nah ini, bikin orang murtad ini, bahaya ini. Nah ini iya, mohon maaf, taruh sini semua. Nah, itu juga di dalam ini. Enggak, ambil aja KTP. Kita enggak butuh KTP, Ibu. Kita yang butuh brosur-brosur yang mengajak orang murtad. Enggak, ini di dalam. Biarin. Nah, itu. Biarin itu. Ya, itu. Kita yang sita itu brosur. Di luar desa Ciang sana, terserah. Ini brosurnya. Ini banyak sekali bukti-bukti yang laporan. Firman-firman dari Alkitab. Baik. Mengajak orang untuk murtad. Masalah itu umum. Jadi kalau itu tentang organisasi yang itu berdakwah di kalangan gereja, itu di kalangan umat itu, silahkan kan? Jadi kalau ketika itu berdakwah di agama, di daerah yang sudah beragama, tanah itu keliling, di desa yang sudah kota sudah beragama Islam, ini yang jadi masalah. Ini berdakwah ini mengajak orang beragama kepada orang yang sudah beragama. Ada undang-undangnya, Bu. Makanya kemarin saya diajak makan gratis. Saya menolak. Takut nanti dia kalau ada orang marah. Saya tinggalkan. Saya mau. Orang makan gratis, saya dipanggil. Ayo makan. Maaf, terima kasih. Saya lagi mau kasih makan minta. Nanti diambil. Silakan. Bukan hanya diambil. Banyak kan dua tahun kemarin. Ada 4-5 orang. Yang silahkan ditangkap. Bahkan karena ada laporan itu pun juga diundang pun mengikutin. Itu banyak laporan.